Hai hai ketemu lagi kali ini Cherry masih lanjutin alur cerita film serial Squid Game dan part 2 ini adalah alur dari episode 2 dan 3 Pastikan kalian udah nonton part 1 dulu ya Dan jangan lupa di subscribe Selamat menonton, semoga kalian suka permainan pertama selesai, semua peserta yang gagal akan dimasukkan ke dalam peti berwarna hitam dengan pita pink. Gak peduli masih hidup atau mati, mereka tetap dimasukkan dalam peti, dan semuanya akan dikremasi. Semua peserta yang berhasil lolos akan kembali ke kamar mereka. Dan kelihatannya mereka semua stres Bisa jadi karena shock setelah melewati game pertama Mereka semua pasti nggak nyangka Kalau ternyata gamenya sangat mengerikan seperti itu Lalu si petugas pink datang. Si kotak ngucapin selamat buat mereka yang sudah berhasil. Dan ternyata dari 456 peserta, hanya 201 orang yang berhasil. Jadi 255 yang tereliminasi. Lalu ada seorang ibu-ibu bernama Han Minyo. Dia nangis-nangis dan memohon pada si petugas untuk memulangkan dia. Karena dia masih punya anak di rumah. Eh, nggak taunya habis itu malah jadi banyak yang minta pulang. Tapi si kotak bilang, kalau peserta tidak boleh menghentikan permainan, terus yang protes malah makin banyak. Akhirnya si kotak marah dan menembakkan pistolnya ke atas. Dan dia bilang siapapun peserta yang menolak bermain akan dieliminasi. Lalu maju deh si sanggu. Si sanggu bilang, pasal 3 kan jika mayoritas setuju, maka permainan bisa dihentikan. Lalu si kotak setuju nih, tapi sebelum melakukan pengambilan suara, si kotak akan memberitahu berapa jumlah nilai uang yang akan mereka bawa pulang jika dia menang. Tiba-tiba jalangan babi yang ada di atas terisi dengan uang. Semuanya liatin ke atas tuh Dan tiba-tiba matanya pada jadi ijo, ijo, ijo gitu Sama kayak Cherry pas abis gajian Jadi setiap pemain akan mempertaruhkan 100 juta won Di permainan pertama yang tereliminasi 255 orang Jadi uang yang terakumulasi di dalam celengan babi adalah 25,5 miliar won Tapi jika mereka berhenti Maka mereka akan pulang dengan tangan kosong dan uang 25,5 miliar ini akan diberikan kepada 255 orang yang tereliminasi. Lalu pemilihan suara pun dimulai. Pemilihan suara dimulai dari nomor 456 yaitu nomornya Gihun. Dan ternyata Gihun lebih sayang nyawanya jadi dia lebih memilih untuk pulang. Pengambilan suara terus berlangsung. Orang yang tadinya pengen pulang sekarang malah milih untuk terus bermain. Mungkin karena barusan lihat duit banyak kali ya. Tapi tetap aja ada yang protes pengen pulang. Sampai-sampai mereka mau berantem. Lalu berhenti pasti segitiga nodongin pistol sama mereka. Si kotak nyuruh mereka untuk menyelesaikan pengambilan suara. Dan akhirnya sampailah pada skor yang seri, 100-100. Tinggal satu orang nih, si kakek belum ngasih suara. Kira-kira si kakek milih apa ya? Semuanya pada nungguin Dan ternyata si kakek lebih milih pulang Akhirnya permainan pun dihentikan Mereka pun dikembalikan dengan mobil yang sama saat menjemput mereka Mereka diturunin di jalan dengan kaki dan tangan terikat dan mata yang tertutup Sangwoo diturunin bersama dengan Ali Si Sangwoo beliin ramen buat Ali karena dia tidak punya uang Lalu dia juga minjemin handphone sama si Ali buat nelpon keluarganya. Terus dia juga ngasih duit buat ongkos pulang si Ali ke rumahnya. Besok paginya Gihun pergi ke kantor polisi. Dia ceritakan semuanya pada polisi mulai dari dia dapat kartu nama sampai dia pergi ke permainan itu Tapi nggak ada satupun polisi yang percaya Ditambah lagi permainannya itu permainan anak-anak Terus si ngasih kartu namanya sama polisi. Dan di saat yang sama, seorang polisi bernama Junho pun masuk. Dia sempat melihat kartu nama yang diberikan Gihun pada polisi. Si polisi coba nelpon ke nomor yang dikasih Gihun, tapi ternyata salah sambung. Akhirnya si Gihun pun diusir dari kantor polisi. Sementara itu Sangwoo nggak berani nemuin mamanya. Dia hanya lihat dari jauh. Terus ketemu sama Gihun karena emang rumahnya Gihun juga deket sana. Sang-woo cerita sama Gihun, utangnya tuh sebenarnya banyak banget, totalnya 6 miliar. Bahkan rumah dan toko emaknya tuh udah digadain sama si Sang-woo. Terus si Gihun dapat telepon dari rumah sakit. Ternyata emaknya Gihun tuh ada di rumah sakit. Jadi selama ini emaknya Gihun tuh diabetes. Dia nggak pernah cerita sama Gihun. Terus nggak pernah diobatin juga dan sekarang malah jadi komplikasi dan harus dirawat di rumah sakit. Tapi maknya Gihun gak mau, dia maksa untuk pulang, karena emang biaya rumah sakit sangat mahal. Lalu si Gihun nyuruh maknya buat pakai asuransinya. Eh, gak taunya, asuransinya udah ditutup sama si Gihun, terus duitnya pun dihabisin sama dia. Jadi merasa bersalah gitu deh si Gihun. Kita beralih ke Junho. Junho ini lagi nyari kakaknya. Udah lama kakak ini nggak bisa dia telepon dan nggak ada yang tahu di mana dia berada. Terus hari ini dia tuh mau pergi ke kos-kosan kakaknya. Ternyata ibu kosnya juga bilang kalau dia sudah lama nggak pulang. Sampai ikan di akuariumnya pun mati tuh. Terus Junho nemuin sebuah kotak hitam dengan pita pink. Pas dia buka, ternyata isinya itu kartu nama. Kartu nama itu sama persis seperti kartu nama si Gihun kemarin. Terus Junho balik ke kantor polisi. Dia mencari informasi tentang Gihun termasuk alamatnya. Sekarang kita beralih ke Sebyok. Sebyok ini seorang pembelot Korea Utara. Dia berhasil melarikan diri ke Korea Selatan bersama adiknya. Tapi orang tuanya masih ada di Korea Utara. Karena itulah dia nitipin adiknya ini di panti asuhan. Sementara itu Sebyok nyari duit buat bayarin broker agar bisa menjemput orang tuanya dari Korea Utara ke Korea Selatan. Tapi ternyata dia ditipu sama brokernya. Kata si bapak ini, brokernya ditangkap sama polisi Tiongkok. Jadi dia minta duit lagi 40 juta untuk bayar broker yang lain. Lalu Sebyok yang merasa ditipu pun ngancem si bapak ini. Sebiok janji akan bawa uangnya, tapi jika bapak ini nipu lagi, maka dia akan membunuhnya. Kita beralih ke Ali. Ali adalah seorang pekerja asing dari Pakistan. Sudah berbulan-bulan majikannya ini tidak membayar Ali. Majikannya ini selalu beralasan kalau bisnisnya sedang tidak bagus, jadi dia nggak punya duit buat bayar. Tapi pas hari itu, Ali melihat banyak duit di meja majikannya. Lalu majikannya itu langsung ngumpetin duit itu di dalam kantong jasnya. Akhirnya si Ali berantem sama majikannya itu Sampai tangannya si bosnya ini kejepit di satu mesin di pabrik Terus duitnya yang tadi jatuh di lantai Pas ada kesempatan Ali ngambil duitnya dan kabur dari situ Sementara itu maknya Sangwu lagi bangga-banggain anaknya ke temannya Anaknya tampan, pintar, dan kerja di luar negeri abis itu ada polisi dateng nyari Sangwu. Polisi itu bilang kalau surat penangkapan Sangwu sudah keluar. Sangwu ditangkap karena penggelapan dana dan pemalsuan dokumen pribadi. Polisi nyuruh maknya Sangwu menghubungi Sangwu agar dia mau menyerahkan diri. Kasian banget ya maknya Sangwu nggak tahu apa-apa tentang perbuatan anaknya. Nah si nya lagi tinggal di hotel nih kayaknya. Dia lagi mabuk-mabukan sambil berendam di bathtub. Terus tiba-tiba ada yang ngebel pintu. Ternyata ada orang yang nyelepin kartu game lagi di bawah pintunya. Tapi kali ini di belakangnya bukan nomor telepon, hanya ditulisin tanggal 23 Juni tengah malam, tempat sama seperti sebelumnya. Sementara itu Ali balik ke rumahnya. Dia ngasih duit yang dia dapat tadi kepada istrinya. Lalu dia nyuruh istrinya untuk membeli tiket yang paling cepat dan pulang duluan bersama anaknya. Lalu Gihun pergi ke teman-temannya buat minjem duit, tapi sayangnya nggak ada satupun orang yang mau minjemin duit. Lalu si Gihun pergi minum-minum di suatu minimarket. Nggak taunya dia ketemu sama si kakek nomor satu. Lalu si kakek pun ikutan minum sama Gihun. Terus si kakek pun cerita, dia bilang dia mau balik lagi ke permainan itu. Karena nggak mau tinggal diam seperti ini menunggu kematiannya Setelah itu Gihun pergi ke rumah mantan istrinya buat pinjam duit Lalu suami mantan istrinya ini ngasih duit 2 juta sama Gihun Katanya nggak usah dibalikin Asalkan Gihun nggak datang lagi nemuin keluarganya di sini. Lalu si Gihun ngamuk dan duitnya dibalikin lagi ke suami mantan istrinya. Sesudah itu Gihun pulang ke rumah, dan di perjalanan dia bertemu dengan Junho. Junho bertanya tentang permainan itu, tapi Gihun berkata dia cuma ngarang cerita itu, semuanya bohong. Dan pas sampai di depan pintu rumahnya, kartu nama itu udah ada di depan pintunya, kita beralih ke doksu. Doksu ini adalah seorang gangster. Dia punya hutang judi yang cukup besar di kasino Filipina. Dia sempat menceritakan tentang permainan itu pada temannya, tapi sayangnya temannya ini nggak percaya. Temannya ini malah ngasih tahu sama orang kasino Filipina tentang keberadaan si Doksu. Lalu orang-orang kasino Filipina itu datang buat ngambil mata, ginjal, dan livernya si Doksu. Tapi beruntung si Doksu bisa melarikan diri. Hidup yang berantakan dan hutang yang cukup besar memaksa mereka buat kembali ke game. Dan malam ini mereka semua sudah berada di tempat yang sudah ditentukan. Seperti biasa, saat masuk mobil mereka diberi gas bius agar pingsan. Tapi si Sebiok pinter nih, hidung dan mulutnya ditutup saat gas bius dilepaskan. Sementara itu, Junho mengikuti mobil yang menjemput Gihun. Junho mengikuti mereka sampai ke pelabuhan Munjin. Kayak sih bakal naik kapal nih ya. Nah benar aja, semua mobil itu naik ke kapal. Junho membawa pistolnya. Terus dia bersembunyi di bawah salah satu mobil. Pas kapalnya udah berlayar, semua pintu mobil terbuka. Lalu Junho diam-diam masuk ke dalam mobil. Semua petugas yang jadi sopir turun dari mobil. Mereka disuruh untuk memeriksa penumpangnya. Setiap orang yang ada di mobil akan di-scan, kemudian datanya akan muncul di ruang pengendali. Saat si bulat mau periksa Junho, Hasilnya Zong. Terus si Junho langsung menyerang si Bulat. Sampai si Bulat tewas. Lalu Junho menukar bajunya dengan baju si petugas pink itu. Lalu si petugas aslinya dibawa Junho keluar mobil. Junho ngambil KTP-nya, lalu dia selipin di baju mayat petugas itu. Terus mayatnya dibuang ke laut. Tiba-tiba si kotak datang. Junho bilang dia lagi mabuk laut. Lalu si kotak nyuruh Junho untuk bersiap di kabin. Kapal berlabuh di sebuah pulau. Semua peserta masih dalam keadaan pingsan. Lalu bajunya mereka ganti dan semua barang-barangnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Nah, si Sebio kan tadi pura-pura pingsan. Pas bajunya diganti dia masukin pisau tuh ke dalam saku celananya petugas. Dan pas sudah selesai dia ambil kembali tuh pisaunya. Setelah sadar, Gihun ketemu lagi sama si kakek. Ternyata banyak juga orang yang balik ke permainan ini. Total yang kembali 187 orang, termasuk Han Minyo. Padahal, dia orang pertama yang nangis-nangis minta pulang. Sangwu dan Ali juga kembali ke permainan. Gihun mengajak mereka untuk membentuk sebuah tim. Sangwu setuju, lalu si Ali dan kakek pun mau ikut bergabung. Si Doksu juga bikin tim, dia ngajakin Sebyok untuk gabung di timnya. Tapi Sebio nggak mau. Sebelum tidur mereka dikasih makan nasi warteg isinya telur ceplok dengan tempe orek. Setelah selesai jam kerja semua petugas disuruh balik ke kamar. Junho tahu kamarnya nomor 29, dia lihat dari kunci yang dia ambil dari si petugas tadi. Pas masuk kamar, isinya tempat tidur, meja, dan toilet. Terus Junho melihat ada peraturan ditempel di dinding. Selalu pakai topeng, dilarang berbicara tanpa izin, dan dilarang keluar dari ruangan tanpa izin. Dan di setiap kamar ada CCTV yang memantau kegiatan mereka. Makanan pun udah disiapin Makanan buat petugas lebih mendingan nih Ada chicken nugget sama telur dadar Bukan hanya peserta yang diawasi Tapi semua petugas juga diawasi Udah kayak di penjara aja nih Sementara itu di kamar peserta, Han Minyo marah-marah minta pipis. Tapi si kotak bilang nggak boleh. Lalu dia nekat mau pipis di lantai. Akhirnya si kotak pun nyerah. Si segitiga bukain pintu dan nganterin dia ke toilet. Tapi pas di toilet, eh 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 ngapain tuh si Minyo? Ternyata dia nyimpen sesuatu di... di itunya tuh. Gila ya nekat juga. Dia nyimpen rokok dan pemantik. Sekarang waktunya tidur. Lampu di kamar Junho pun dimatiin. Nah, ini kesempatan Junho buat nyalain handphone. Karena nggak ada sinyal, Junho hanya nulis poin-poin penting di notes ponselnya. Saat pagi tiba, lampu dinyalain. Mereka dikasih waktu 10 menit untuk bersiap-siap. Si Junho pakai lagi tuh semua topeng dan bajunya. Dan saat waktunya habis, pintu terbuka. Terus semuanya disuruh berbaris tuh di depan pintu buat penghitungan petugas. Setelah selesai, mereka disuruh kembali ke posisi masing-masing. Sementara itu di kamar peserta lagi dibagiin sarapan, roti dan susu putih. Si peserta nomor 111 lagi ngubek-ngubek rotinya buat nyari sesuatu. Dan benar aja, dia nemuin kertas pink bertuliskan gulali. Ternyata dia dapat petunjuk buat permainan berikutnya. Setelah selesai makan, semua peserta dibawa ke arena. Arenanya sih bagus banget dan gede banget Banyak tempat main anak-anak Ponakan -anak. Cherry kalau ditaruh sana pasti nggak mau pulang tuh Lalu mereka disuruh memilih salah satu dari empat simbol Bulat, segitiga, bintang, dan payung Si pemain nomor 111 dengan PD maju ke depan Karena udah dapat petunjuk Lalu Sangwoo menyarankan mereka untuk memilih simbol yang berbeda Sangwoo memilih segitiga, Ali milih bulat, Gihun milih payung, dan si kakek milih bintang Setelah itu mereka disuruh ngambil sebuah benda di depan mereka. Pas dibuka isinya itu gulali dengan simbol sesuai dengan yang mereka pilih. Lalu mereka diberikan sebuah jarum. Lalu mereka disuruh buat motong simbol itu sesuai dengan bentuknya. Panik gak sih Gihun? paniklah lah, panik. Mereka diberi waktu 10 menit. Motongnya harus hati-hati. Simbolnya gak boleh patah. Kalau sampai patah berarti gagal Lalu dieliminasi dan lalu didor Gihun masih berusaha nih dengan payungnya Si petugas segitiga sudah siap-siap dengan pistolnya Sementara itu di ruang pengendali si frontman melihat jalannya permainan Salah seorang peserta mematahkan simbolnya Dia mohon ampun sama segitiga Tapi si segitiga nggak peduli dan dia tetap didor Lalu fotonya pun hilang Makin lama makin banyak aja nih yang didor Si Gihun mulai panik juga nih kira-kira bisa nggak sih dia? Sementara itu si Minyo pakai pemantik buat manasin jarum supaya gulalinya meleleh. Dan akhirnya berhasil juga tuh si Minyo. Pas lewat di samping Doksu, dia jatuhin pemantiknya dan ngasih kode ke si Doksu buat pakai pemantik. Si nomor 111 berhasil. Sebiok juga berhasil. Si Ali juga berhasil. Gihun masih berusaha nih. Kemudian dia dapat ide dia coba buat jilatin gulali, ternyata benar aja, gulalinya menipis. Lalu dia lanjutinlah jilatin gulalinya. Dan yang lucunya, si kakek dan orang lain pun liatin si Gihun lagi jilat-jilatin. Mereka pun ikutan. Akhirnya Gihun pun berhasil. Peserta nomor 119 gagal. Saat si segitiga bersiap untuk mengedor, si 119 menyerangnya, lalu dia mengambil pistolnya dan menyandera si kotak. Si frontman marah melihat itu dan dia langsung ke arena. 119 menyuruh si kotak untuk membuka topengnya. Dan saat melihatnya dia kaget karena usianya masih terlalu muda. Pada akhirnya si 119 mengedor palanya sendiri. Saat si frontman tiba di arena, tanpa babi ibu dia mengedor si kotak. Dia mengingatkan bawahannya Begitu orang mengetahui identitasnya Maka mereka akan mati Semua peserta yang tidak menyelesaikan pekerjaannya Sampai waktu habis mereka akan didor. Peserta yang berhasil akan kembali ke kamar Dan anehnya Si peserta nomor 111 Dibawa ke tempat lain Hmm ada misteri apa ya Di akhir episode 3 Junho mengambil topeng si kotak yang didor tadi Terima kasih buat kalian menonton Sampai jumpa di part 3